Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pesona desaku. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk mengikuti kegiatan saya membeli mendoan di warungnya Ibu Suparni Kedungdak. Seperti apa kegiatannya? Ikutin terus ya. Yuk. Sekarang saya sudah di lokasi. Di sebelah kanan saya ini adalah jalan lintas dari arah Kemangkon menuju ke Purwokerto via Linggamas. Kemudian di sebelah kiri saya adalah dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto ke arah Kemangkon. Selain menjual mendoan, di sini juga tersedia tahu berontak, kemudian ada ketupat landan atau kupat landan, dan juga jaisu atau jahe susu. Ada juga ikan dari Sungai Kelawing. Di depan saya ini adalah ketupat landan. Untuk harganya sendiri satunya itu 1.500. Bagi sobat yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Oh ya, di channel ini saya akan berbagi tentang kegiatan saya sehari-hari di desa serta kegiatan menarik lainnya. Ini sedang proses penggorengan mendoan. Warung ini buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Terkadang lihat situasi dan kondisi juga ya. Nah, ini mendoan yang sudah matang. Kemudian ada tahu berontak. Untuk harga mendoannya, satunya ini Rp1.000. Begitu juga dengan harga tahu berontaknya. Mungkin itu sekilas tentang kegiatan saya hari ini mengunjungi pelaku UMKM di Desa Kedungda. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jika tidak suka, silakan di dislike saja. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.